pengetahuan di mata selama 70 tahun yang lalu. Nah, kemudian ini adalah merupakan tugas dan dirinya tentunya untuk menyampaikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Kalau kita lihat di sini memang tidak dipisahkan apakah dia memakai ketuluan, dia lepas, dia simpan, dia kemudian boleh umat Israel. Dan artinya ini adalah disampaikan khusus kepada dunia, kemudian di untuk menjadi gambaran bagaimana keadaan daripada umat Tuhan pada waktu itu. Dan memang kepada Yesaya pun gue juga pernah memakai cara yang sama. Jadi kepada Yesaya kita ambil waktunya yang tidak terlalu jauh. Kalau kita perhatikan memang satu tugas yang berat yang kita perhatikan tahun ini kepada Nabi Yeremia ini. Di awal waktu dipanggil Tuhan kepada tahu dan sampaikan bahwa dia sudah dipilih, dipanggil, bahkan sendiri masih ada di kandungan ibunya, ibunya 1:15. Tapi di sisi lain setelah dia dipanggil oleh Tuhan, ada suatu perintah yang memang tidak mudah disampaikan Tuhan kepadanya. Tuhan berpesan kepadanya apa yang dia sampaikan kepadanya harus disampaikan kepada umat Israel. Kalau dia berdiam diri, dia yang harus berurusan dengan Tuhan di masa yang pertama. Ya. Jadi tanggung jawab juga panggilan pun sebagai seorang yang dipakai untuk Allah menyampaikan kehendaknya kepada umat pilihan Tuhan. Karena kan ini disampaikan kepada umat Israel yang sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi kenyataannya memang mereka sudah begitu jauh dari panggilan Tuhan. Ya. Kalau saya mencermati kitab-kitabnya, kadang-kadang saya kembalikan kepada diri kita gitu ya. Bagaimana aku coba mungkin jelaskan kepada dengan pasal pertama ini. Jadi dengan pasal pertama itu, satu perintah yang tidak mudah kepada Yeremia sendiri. Dan sampaikan kalau dia tidak sampaikan, dia sendiri harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam pasal yang pertama tetapi untuk ini baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Jadi di sini apa yang Tuhan kesankan kepadanya? Tadi gambarnya keadaan umat Israel seperti itu, seperti kita pinggang yang sudah terlepas dari pinggang seseorang, ya. Dan memang ini tanggung jawab yang tentunya tidak mudah. Di beberapa ayat lain, Yeremia mengatakan bahwa firman itu di dalam hatinya seperti api yang membara. Ya kan? Kalau dia tidak sampaikan itu seperti membakar dirinya. Ya. Nah, kenyataannya kita di dalam pelayanan seringkali juga menghadapi seperti itu sebenarnya. Ya kan? Antara kita mau menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau kadang-kala yang menjalankan manusia, manusia termasuk kita sendiri kadang-kala. Nah, apa yang mengesankan kepada Yeremia tadi itu sama, itu sama tentunya menyampaikan sesuatu yang asalnya daripada Tuhan kemudian disampaikan kepada umat Tuhan. Dan dalam pelayanan kadang-kala kita menghadapi situasi seperti itu, ya kan? Memang menyampaikan sesuatu kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan, kemudian ya, sekarang banyak berita-berita yang hanya menyenangkan telinga saja. Nah, di setiap dalam perjalanan jadinya kita lihat itu yang dihadapi di dalam kehidupannya, ya kan kepada jadinya biasa itu kapan sampai kapan Tuhan sampai tidak ada orang di sana sampai tidak ada orang sampai kapan Tuhan. Jadi saya pengen hampir sama. Nah, tersama ya. Kapan kemudian berbilang sampai tidak ada orang dan ya kita tentunya tanggung jawab kita juga sebagai orang Tuhan, karena
Kalau pada Jumat saya sampaikan perjalanan itu bayangan. Sekarang kita pun juga dalam situasi yang sama. Dunia sekarang bukan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, dari simbol dari pertemuan yang lalu Pak Agus sampaikan dengan kita Wahyu. Ya, dari satu ke satu sudah digenapi. Nah, tanpa kita sadari kan jemaat, kalau kita tidak ingatkan, kita tidak memberikan, sampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya arahnya akan menuju ke sana. Ya, karena ini gambaran kehidupan umat Tuhan yang ada saat ini juga sebenarnya. Dan kita juga sebagai hamba Tuhan memang tanggung jawabnya tidak mudah. Dia sudah sampaikan semuanya, akhirnya bahkan dia mengalami banyak tantangan di dalam kehidupannya. Tetapi luar biasanya bahwa tidak membiarkan kehidupan ini. Ya. Saya itu mungkin dari saya. Saya masih-masih kita